mendukung keputusan Presiden RI nomor 24 tahun 2008 mengenai Hari Menanam Pohon, DPW LDI Kalimantan Timur menggelar acara menanam 1000 pohon mangrove di kawasan Dermaga Kenyamukan Sangatta pada Minggu 12 Desember. Acara yang didukung oleh PT Kaltim Prima Coal atau KPC ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, DPD LDII Kutai Timur, Senko Mitra Polri, Persinas Asad, aparat TNI Polri, tokoh organisasi masyarakat, dan tokoh agama. Acara ini merupakan bagian program 8 bidang pengabdian LDII untuk bangsa, yang salah satunya berkaitan tentang lingkungan hidup. Kegiatan ini juga merupakan bentuk kontribusi LDII Kalimantan Timur untuk penghijauan dan pelestarian lingkungan sekitar. Ya, khususnya di bidang menanam pohon yang ditempatkan di lokasi pelabuhan. Jadi dengan penanaman pohon mangrove ini bisa mengurangi abrasi pantai. Yang kedua juga bisa meningkatkan daya dukung lingkungan khususnya di ekosistem perikanan kelautan ya. Menurutnya, kegiatan ini diharapkan bisa mengurangi kerusakan lingkungan dan meningkatkan daya dukung lingkungan agar bisa lestari. Harapan saya dengan kegiatan tanam mangrove ini bisa memberikan sedikit nuansa di Sangatta sini untuk menjaga supaya tidak erosi dan mendatangkan biota-biota hewan-hewan laut yang nantinya untuk berguna bagi masyarakat daerah Sangatta. Senada dengan Sugeng, Paspot Marlanal Sangatta, Kapten Laut Didi mengungkapkan, kegiatan ini bisa merealisasikan kontribusi LDII untuk bangsa Indonesia. DPW LDII siap melaksanakan instruksi DPP dalam melaksanakan 8 pilar. Salah satunya adalah untuk menangani climate change atau perubahan iklim. Chandra berharap dengan adanya kegiatan tersebut bisa mengatasi masalah pada lingkungan sekitar dan kawasan tersebut bisa digunakan sebagai objek wisata. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.